KF21 Boramai saat ini sedang ramai diperbincangkan kembali. Pasalnya perbincangan KF21 Boramai sendiri berkaitan dengan dekatnya uji coba terbang perdana. Dikutip dari GNews.com, terbang perdana KF21 Boramai tinggal menyisakan 36 hari lagi dari saat ini. Artinya terbang perdana KF21 Boramai ada dugaan akan dilakukan pada awal bulan Juli nanti. Dengan terbang perdana tersebut, maka KF21 Boramai sudah memecahkan rekor. Pecah rekor yang dimaksud jika Korsel sudah bisa menciptakan jet tempur generasi 4.5 seperti KF21 Boramai. Walaupun sepenuhnya pembuatan KF21 Boramai belum 100% asli, tapi penduduk Korsel sungguh luar biasa. Apalagi ada informasi jika teknisi pilot Indonesia sudah ada di Stasiun Gyeongsang Namdo. Untuk itu, para teknisi dan pilot ada kaitannya dengan uji coba terbang perdana KF21 Boramai. Sebelumnya ada informasi jika KF21 Boramai menyelesaikan pengembangan pada waktu dekat ini. Dari penjelasan tersebut, maka pengembangan KF21 Boramai akan selesai pada tahun 2026. Ditambah lagi jika pembuatan KF21 Boramai juga melewati 2.200 uji sortir selama 4 tahun ke depan. Disebutkan juga bahwa KF21 Boramai Tandem Seat menjadi jet tempur yang cukup berkualitas, terutama soal dipakainya dalam transisi pilot atau latihan dengan KF21 Boramai. Selain itu, KF21 Boramai saat ini sedang melakukan beberapa uji tes, mulai dari uji tes ground dan mesin testing dilakukan oleh teknisi Korsel ke KF21 Boramai. Nantinya pada bulan Juli, KF21 Boramai akan melakukan uji coba terbang perdana. Sebelumnya dijelaskan, jika Amerika Serikat telah mengintervensi kemitraan pertahanan Indonesia dengan negara lain, salah satunya proyek KF21 Boramai dengan Korea Selatan. Benar saja, insinyur Indonesia yang tergabung dalam proyek KF21 Boramai bahkan terang-terangan dijegal dalam memahami jet tempur canggih tersebut. Selain itu, pada November tahun lalu, DAPA mengumumkan bahwa KAI pengembang KF21 Boramai berencana untuk merevisi. Revisi yang dimaksud adalah kontrak pembagian biaya dengan Kemenhan pada kuartal pertama tahun ini soal KF21 Boramai. Alhasil termasuk non-pembayaran dan pembayaran KF21 Boramai di masa mendatang.